Biasanya ketika setelah rest mode atau mode istirahat di PS4 hand, kalau dinyalakan kembali, tentunya aplikasi atau game yang dimainkan sebelumnya itu nggak hilang ya, dan untuk gold handnya itu juga nggak hilang, masih aktif. Nah contohnya seperti ini ya, ini gamenya masih masuk ya, belum keluar dari game, gold handnya juga masih ada, masih aktif. Misalkan teman-teman setelah rest mode kemudian dinyalakan kembali tapi gold handnya mati, jadi gamenya keluar, jadi seperti nyala awal ya, seperti kita mematikan PS, bukan seperti mode istirahat. Teman-teman bisa cek ya pada bagian gold hand kemudian setting. Nah pada bagian ini coba teman-teman cek, kalau misalkan checklistnya kita hilangkan ya, nanti hasilnya kan harus aktivasi lagi setiap mode istirahat. Oke, saya contohkan ya di sini. Tadi saya checklistnya saya hilangkan ya. Saya matikan. Ya sudah mode istirahat ya. Kemudian kita nyalakan kembali. Ya, dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi seperti kita menyalakan kembali PS4-nya, bukan mode istirahat, seperti turn off. Dan untuk cara mengatasinya ya seperti tadi, harus diceklist ya pada bagian settingnya itu. Oke, itu aja ya untuk info singkat dari saya. Kemarin ada yang nanyain seperti ini. Jadi setiap dia mode istirahat, setiap nyalain kembali hasilnya seperti ini. Nah ini gold hand-nya udah nggak ada, padahal tadi mode istirahat. Ya, oke ya. Silakan dicoba. Semoga bermanfaat.